Setelah tes yang kita jalani selama 2 bulan ini, ternyata hasilnya tetap sama, Bu Dewi. Maksudnya? Tes pemeriksaan, ternyata Bu Dewi tidak bisa mengandung. Hore, sampai rumah. Iya, Pit. Kok banyak makanan? Enak-enak lagi ya? Jangan-jangan Kak Sinta udah pulang. Tapi kan Kak Sinta masih bertapa. Apa jangan-jangan emang udah pulang ya? Yes! Istriku! Hai, sayang. Aku udah buatin makan siang buat kamu dan Pipit. Kita makan sama-sama ya. Angelie, kamu tahu dari mana aku tinggal di sini? Ya dari supir angkot lah, teman-teman kamu. Angelie, keluar! Ramah, kamu jangan usir aku kayak gitu dong. Aku itu baru kabur dari ayah aku. Oh iya, Sinta mana? Kak Sinta lagi bertapa. Adik telurnya kuat. Telur? Oh. Iya. Di dalam telur ini ada bayinya Kak Sinta. Pipit sayang, Pipit istirahat ya, kan capek abis sekolah. Yuk lanjut lagi ya. Anjeli, sebelum aku kasar sama kamu, sekarang aku minta kamu keluar. Rama. Nama hidup kita itu sama-sama senasib. Kamu punya anak dari siluman ular. Dan aku sedang mengandung anaknya Eros. Rama, tapi gak apa-apa. Nanti setelah aku melahirkan anak ini, aku akan kasih anak ini ke Eros. Dan kamu juga. Setelah telur Sinta nanti menetas, kamu harus segera kembalikan ke Sinta. Dan kita bisa hidup sama-sama, Rama. Gila kamu, Angel. Aku tidak akan pernah menikah sama kamu. Jangan mimpi kamu. Sekarang keluar. Rama, tapi... Keluar, Angel, keluar! Rama! Setelah tes yang kita jalani selama 2 bulan ini, ternyata hasilnya tetap sama, Bu Dewi. Maksudnya? Tes pemeriksaan, ternyata Bu Dewi tidak bisa mengandung. Dokter, saya gak bisa mengandung. Saya gak bisa memberikan keturunan untuk suami saya. Pengumuman sebagai warga atau RW yang baru, saya akan mengadakan nikah masal gratis. Nikah gratis. Ini untuk mencegah terjadi atau terulang kembali dengan kejadian Non Erin dan Jen Raju. Nah, hebat banget itu. Ini untuk mencegah dan menjaga nama baik Kampung Buduk biar nggak ada yang pacaran atau ngintip-ngintip yang namanya janda. Kecuali, ya kan? Paling utama itu Mbak Inem. Ya, Mbak ya. Inem sih. Kalau orang mau bener-bener emang kenapa ya?
Interaksi. Lu katanya mau lahiran. Oh iya, itu instruksi Pak RW Bams. Ngomong-ngomong, kapan nih acara nikah gratisnya diadain? Iya. Saya akan mengadakan pendataan dulu. Wah, dingin. Siapa saja yang mau mendaftarkan nikah, boleh nanti sama saya. Baru pelaksanaannya minggu depan. Minggu depan. Siapa yang butuh mendaftar nanti data ke sekretariat ya. Ayo silakan. Sekarang kita ngurusin dulu yang lain. Iya iya iya. Lah ya, Kak RW kita ya. Nganom, bagaimana? Mau pilih Kak RW apa mau pilih Musang Bulan? Inem bingung mau pilih siapa. Aduh Inem gak usah bingung-bingung. Pilih aja Kakak RW, calon suami yang ideal. Kakak RW kan ya biasa ngejaga warga. Hei! Aduh. Lu apaan sih? Mantan RW dia, mantan. Ah, tapi gua masih berpengaruh di sini. Gimana sih lo? Tidak ada. Pilih saya aja. Saya jadi maco. Ah, maco apaan loh? Orang geseng begini, udah kayak dodol kampung. Eh, buka kulit, dingin. Apaan? Diam di situ. Nem-nem. Iya, Nach-Nach. Nach-Nach akan menjaga Nem-nem sepenuh hati. Kasih waktu Inem satu minggu dulu ya. Aduh. Kalau dikasih waktu satu minggu, itu kan waktunya menikah, gimana sih? Makanya itu, nanti pas hari H, pas pakai baju pengantin, ini bakalan pilih salah satu dan bakalan jadi suami ini. Oke. Kalau gitu, bye. Ini saya yang jaga. Apa buat yang jaga? Keluar sana, keluar. Pulang. Aduh. Dewi? Ma. Kamu kok nangis? Kenapa? Gak apa-apa, Dewi cuma lagi sedikit sedih aja, Ma. Kalau gak apa-apa, kenapa kamu nangis? Itu apa? Ini cuma kertas aja. Coba Mama lihat. Jangan, Ma. Lihat, Jangan-jangan kamu nangis karena ini. Dewi? Kamu gak bisa mengandung. Dewi benar-benar minta maaf sama Mama, Ma. Kamu itu satu-satunya harapan Mama. Mama berharap Wisnu bisa mendapatkan anak normal dari kamu. Itu pun kamu gak bisa kasih. Dewi juga benar-benar sedih, Ma. Dewi pengen banget mengandung anaknya Wisnu, Ma. Tapi Dewi... Kamu memang menantu gak berguna. Gak bisa memenuhi harapan. Hancur seluruh keluarga, hancur semuanya. Aku juga gak mau seperti ini. Aku gak mau, aku gak bisa hamil.